jatuh dari tower saat pembongkaran. Seorang pekerja dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari sebuah tower di Kelurahan Stadion Kota Ternate, Maluku Utara pada Rabu 22 November 2023. Korban yang bernama Danur Safan Rifai berusia 22 tahun bekerja sebagai pekerja tower dan jatuh dari ketinggian sekitar 20 meter setelah gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,6 mengguncangkan Halmahera Barat sekitar pukul 11.48 waktu Indonesia bagian timur. Ada yang jatuh dari atas tower saat pembongkaran. Kasih Humas Polres Ternate, Ibtu Wahyudin membenarkan kejadian tersebut dan sedang melakukan penyelidikan terhadap penyebab kematian dengan memeriksa sejumlah saksi yang bekerja di tower. Kepolisian telah mengirimkan tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk melakukan olah TKP. Selain itu, polisi juga memasang garis polisi di lokasi untuk kepentingan proses penyelidikan. Setelah proses olah TKP, polisi membawa 5 orang pekerja tower untuk dimintai keterangan sebagai saksi di Polres Ternate. Demikian Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.